HMS Vikrant adalah kapal induk pertama yang dibangun oleh India. Kapal ini menjadi bukti ambisi militer India dalam mengembangkan kemampuan angkatan lautnya dan meningkatkan kekuatan maritim negara tersebut. Berikut adalah beberapa informasi tentang HMS Vikrant. HMS Vikrant pertama kali dipesan oleh Angkatan Laut India pada tahun 2004 sebagai bagian dari rencana modernisasi besar-besaran Angkatan Laut. Nama Vikrant diambil dari HMS Vikrant pertama yang digunakan oleh India dalam Perang India-Pakistan, pada tahun 1971. HMS Vikrant memiliki panjang sekitar 262 meter dan lebar sekitar 62 meter. Kapal ini memiliki deplasemen sekitar 40.000 ton pada kondisi normal dan lebih dari 40.000 ton pada kondisi penuh. Kapal ini ditenagai oleh sistem propulsi nuklir, yang memberikan daya untuk turbin uap dan baling-baling yang mendorong kapal. Propulsi nuklir memungkinkan kapal beroperasi dengan jangkauan yang praktis tanpa batas selama periode yang lama. HMS Vikrant dapat membawa berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, helikopter anti kapal selam, dan pesawat transportasi. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem peluncuran pesawat yang canggih. HMS Vikrant adalah kapal induk multimisi yang dapat digunakan dalam berbagai jenis misi, termasuk dukungan udara dekat, serangan udara, patroli maritim, dan operasi pengintaian. Kapal ini memiliki awak yang terlatih dengan baik yang termasuk dalam berbagai latihan dan operasi untuk meningkatkan kemampuan pertahanan laut India. HMS Vikrant diperkirakan akan diserahkan kepada Angkatan Laut India pada tahun-tahun mendatang setelah sejumlah uji coba dan uji laut. Kapal ini akan menjadi kapal induk pertama yang sepenuhnya dibangun di India. HMS Vikrant adalah tonggak penting dalam kemampuan Angkatan Laut India dan akan menjadi aset yang sangat berharga dalam menjaga kepentingan maritim India dan menjaga keamanan di wilayah tersebut. Admiral Kuznetsov adalah kapal induk milik Angkatan Laut Rusia yang menjadi bagian penting dari kekuatan Angkatan Laut Rusia. Kapal ini juga merupakan satu-satunya kapal induk operasional yang dimiliki oleh Rusia. Berikut adalah beberapa informasi tentang Admiral Kuznetsov. Kapal induk ini dinamai setelah Leonid Kuznetsov, seorang pemimpin komunis Soviet selama Perang Dunia II. Admiral Kuznetsov adalah kapal induk kelas Kiev, yang awalnya dirancang oleh Uni Soviet sebagai kapal induk pesawat vertikal lekukan VTOL yang dapat membawa pesawat tempur seperti Yakovlev Yak-38. Admiral Kuznetsov memiliki panjang sekitar 305 meter dan lebar sekitar 72 meter. Kapal ini memiliki deplasemen penuh sekitar 55.000 hingga 60.000 ton. Kapal ini ditenagai oleh mesin uap konvensional. Kapal ini dilengkapi dengan senjata pertahanan udara dan rudal anti kapal, serta meriam dan senjata pengebom lainnya. Selain itu, kapal ini juga memiliki helikopter anti kapal selam yang dapat dioperasikan. Admiral Kuznetsov dapat membawa pesawat tempur, termasuk pesawat Sukhoi Su-33, serta pesawat intai dan serangan darat. Kapal ini juga dapat membawa helikopter. Kapal ini digunakan untuk berbagai jenis misi, termasuk patroli maritim, perlindungan konvoi, dan operasi udara. Admiral Kuznetsov adalah kapal induk yang menjadi aset penting dalam kemampuan Angkatan Laut Rusia. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan peran yang signifikan, kapal ini juga memiliki sejumlah masalah teknis yang perlu diatasi dalam rangka menjaga kemampuan operasionalnya.